Riwayat Orang Kudus, 16 November, Santa Gertrudis dari Hefta, Perawan. Gertrudis lahir di Eisleben, Jerman pada tahun 1256. Sejak berusia 5 tahun, ia diserahkan orang tuanya kepada para suster Benediktin di Hefta, Jerman Utara. Di dalam biara itu, ia dibesarkan dan dididik. Kemudian menjadi suster dan rupanya tidak pernah keluar dari biara itu lagi. Guru dan sahabatnya ialah suster Mathildis, yang kelak dinyatakan juga sebagai santa. Tentang suster Mathildis, Gertrudis mengatakan, "Belum pernah saya melihat orang yang menyerupai dia di dalam biara kami ini, dan mungkin tak pernah akan ada." Gertrudis mengenyam pendidikan tinggi dan terkenal sangat cerdas. Ia fasih berbicara bahasa Latin. Teman-temannya sebiara mengatakan bahwa dalam akal budinya tak ada suatu kesalahan dan dalam hatinya tak terlintas segumpal awan mendung kedukaan. Semuanya itu dimungkinkan oleh karena hidup rohaninya terpelihara dengan baik dalam persatuan erat dengan Kristus. Sewaktu berusia 20 tahun, ia diperkenankan melihat Yesus dalam suatu penampakan. Semenjak itu, ia mencurahkan seluruh jiwa raganya pada hidup kontemplatif. Baginya, segala daya tarik pengetahuan duniawi telah terkubur dalam-dalam. Seluruh perhatiannya ia curahkan pada kitab suci, karya para pujangga gereja, dan perayaan ibadat. Hidupnya penuh dengan pengalaman rohani yang berturut-turut dikaruniakan Tuhan kepadanya. Banyak di antaranya dapat dibaca dalam suatu kumpulan karangan yang sebagian ditulis berdasar catatan, dikta, dan hasil tulisan Gertrudis sendiri. Buku ini menyumbang banyak bagi kehidupan rohani di abad pertengahan. Buah pena yang amat menarik, sebab orang akan melihat bagaimana Gertrudis merintis penghormatan kepada hati kudus Yesus, yang sekarang ini sangat merata dan lazim dilakukan oleh umat Kristen Katolik di mana-mana. Itulah sebabnya Gertrudis kadang-kadang disebut juga Gertrudis the Great. Gertrudis terkenal kebaktiannya kepada hati kudus Yesus dan Santo Yosef, serta tekun merenungkan sengsara Yesus. Ia sering menyambut Ekaristi Kudus, walaupun pada masa itu hal ini tidak biasa. Ia pun rajin mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian. Ia meninggal pada tahun 1302. Santa Gertrudis dari Hefta, doakanlah kami. Amin.